Nahdlatul Ulama Yahdlatul jatuh main kursi. Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Gus Muhammad Fahmi Mubarak Zuhri SPDI, kemudian Ustadz Muhammad Musleh, kemudian Ustadz Muhammad Atif, dan juga Bapak Ahmad Faisal SPD MM. Kemudian kami juga panggil untuk bergabung di panggung kehormatan Umi Nyai Haja Mustamirah Khairuman Rahbini SPD, Umi Nusaibah Umu Amara SPD, Umi Jenny Lestari SPD, dan Umi Khalifatus Sania SPD, untuk juga dapat menaiki panggung kehormatan. Ya, para peserta Wisuda Alfiah Ibnu Malik, Muhammad Dimas Kurniadi, putra dari Bapak Mahdi. Selamat datang, kami ucapkan untuk Al-Mukarram Kiai Haji Zulfa Mustafa. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tala'al badru 'alaina min zamin. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Rektor IAIN Kota Pontianak sekaligus Ketua Tanfidhiyah PWNU Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Syarif MA. Budawan Alfiah Ibnu Malik, Muhammad Dimas Kurniadi, putra dari Bapak Mahdi. Alamat Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Hamid Ilmi, putra dari Bapak Masdar. Alamat Kecamatan Sungai Ayam, Kabupaten Segadau. Arifin Ilham, putra dari Bapak Saturi. Alamat Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Omar Asura,
putra dari Ibu Iis Ranggomala, alamat Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Rendi Reginda, putra dari Bapak Rusdi Adi, alamat Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Aditya Erza, putra dari Bapak Suparjo, alamat Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Syarif Ridho, putra dari Bapak Syarif Alwi, alamat Siantan Hulu, Kota Pontianak. Abdullah Iskandar Khori, putra dari Bapak Mat Holi, alamat Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Heru Sutantio, putra dari Bapak Suwadi, alamat Kecamatan Tumpak Kedai, Kabupaten Kubu Raya. Aduh, enggak lihat. Limas naik di atas tuh. Rahimul Hadith, putra dari Bapak Haji Abdus Salam, alamat Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Muhammad Fikri Al-Mulki, putra dari Bapak M. Yusuf, alamat Putu Sibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Muhammad Irfan, putra dari Bapak Salam, alamat Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya. Putri dari Bapak Habdani, alamat Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Sintani, putri dari Bapak Rustam, alamat Kecamatan Galik, Kabupaten Sambas. Upin Lutfiah Imran, putri dari Bapak Gusti Imran, alamat Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Reni Suryani, putri dari Bapak Juana, alamat Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Rusmiani, putri dari Bapak Sukidi, alamat Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya. Ni'matul Maulidia, putri dari Bapak Rahmatullah, alamat Siantan, Kota Madia, Pontianak. Intan Sri Lestari, putri dari Bapak Sudadi, alamat Teluk Pakejai, Kabupaten Kubu Raya. Emma Adiba, putri dari Bapak Waridi, alamat Teluk Pakejai, Kabupaten Kubu Raya.
Kliamatu Zahra, putri dari Bapak Sairi, alamat Siantan, Kota Madya Pontianak. Maibara, putri dari almarhum Bapak Ahmad Murib, alamat Siantan, Kota Madya Pontianak. Dea Fitri Astia, putri dari Bapak Bahtiar, alamat Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya. Baik Gus Muhammad Fahmi Pemborong Suri SPDI, Ustaz Muhammad Muslim, Ustaz Muhammad Atif, Bapak Ahmad Faisal SPD MM, Umi Nyai Hajah Mustamirah Khairoman Ar-Rahbini SPDI, Umi Nusaibah Umu Amara SPDI, Umi Jenny Lestari SPDI, dan Umi Halifatus Sadia SPDI. Mohon untuk meninggalkan panggung kehormatan. Lulusan terbaik dan juga santri Tauladan 2023. Hadirin sekalian, kalau kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya untuk seluruh santri ditempa mentalnya, kemudian juga dididik dengan cara pendidikan yang sangat berkualitas. Atas nama Jovan Giovanni, putra dari Bapak Muhammad Hasim, disilakan untuk naik ke panggung kehormatan. Dan Dinda Jovan Giovanni, peraih santri terbaik untuk tingkat SMA. Terima kasih.